Tidak ada kader Gerindra yang korupsi. Kalau sampai ada yang korupsi. Pesan Bapak Prabowo ke Ibu Titi Soeharto saat dilantik Bapak Prabowo memang baik. Setelah dilantik kemarin, Ibu Titi Soeharto langsung mendapatkan instruksi dari Bapak Prabowo untuk disampaikan kepada semua kadernya agar tidak melakukan hal-hal seperti korupsi. Bapak Prabowo sangat tegas, jika ada para kader yang melanggar, maka akan ditindak tegas. Itulah yang disampaikan Ibu Titi Soeharto kepada para kadernya setelah dirinya dilantik menjadi anggota DPR RI. Waktu berada di Senayan, Ibu Titi Soeharto banyak yang ingin bersalaman dengan beliau. Ibu Titi Soeharto pun terlihat beberapa kali berselfie bersama para kader Gerindra yang lain. Ibu Titi Soeharto di situ sangat cantik dan juga sangat wibawa. Apalagi Ibu Titi Soeharto ini orang yang paling dekat dengan Bapak Prabowo. Lihat saja Ibu Titi Soeharto kemarin langsung mendapatkan ucapan langsung dari Bapak Prabowo. Bukan hanya itu saja, Bapak Prabowo juga menghadiri saat tasyukuran Ibu Titi Soeharto setelah dilantik menjadi anggota DPR. Ibu Titi Soeharto di Partai Gerindra bukan hanya sekedar kader, melainkan orang dalam. Ya, Ibu Titi Soeharto adalah mantan istri dari Bapak Prabowo yang kini diminta untuk rujuk kembali. Bahkan sampai hari ini Ibu Titi Soeharto sering dipanggil-panggil sebagai Ibu Negara. Ibu Titi Soeharto mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Prabowo atas dukungannya selama ini. Bukan hanya itu saja, Ibu Titi Soeharto juga bahagia sekali saat Bapak Prabowo bisa hadir di tasyukurannya. Keluarga Cendana juga turut bahagia melihat kebersamaan Ibu Titi Soeharto dan Bapak Prabowo saat ini. Kini seluruh anggota DPR sudah dilantik, termasuk Ibu Titi Soeharto. Kita tunggu saja besok saat pelantikan Bapak Prabowo menjadi seorang presiden. Tentunya Ibu Titi Soeharto akan hadir di samping Bapak Prabowo dan juga mengucapkan selamat untuk Bapak Prabowo. Bapak Prabowo dan Ibu Titi Soeharto diketahui memang saling memberikan support. Itu terlihat dari dulu semenjak awal mereka berkarir di dunia politik. Bahkan saat ketemu Ibu Titi Soeharto dan Bapak Prabowo langsung membuat geger sejumlah kader partai. Mereka terlihat ingin sekali Bapak Prabowo dan Ibu Titi Soeharto bisa hidup bersama-sama lagi. Begitu juga doa rakyat Indonesia selama ini yang mendoakan agar Ibu Titi Soeharto bisa kembali lagi ke Bapak Prabowo.